Hanya bersuka, tapi kamu lupa memberitahu pada aku tentang desa purba yang baru Allah di tangan kita. Hamba tidak lupa, Datuk. Perintah Datuk tidak hamba lalu. Kesenangan Datuk tak mau hamba ganggu. Bagus. Katakan bagaimana berita desa purba. Orang-orangnya banyak yang lari karena takut dibunuh mati. Mereka takut mati. Tengok yang baru, Datuk. Apa yang patut kita lakukan pada desa purba, Perdana? Ada pikiran hamba, baik desa purba kita lawati, mungkin ada bunga yang indah untuk pengganti. Maksud hamba, kesayangan Datuk yang ke-22 Sri Lela sudah membunuh diri di Pergi Buta. Tentu ada kembang desa purba akan gantinya. Memang bagus pikiran kau, Perdana. Besok pagi kita berangkat ke sana. Kau masuk dan tunggu di bilikku. Langitkan badanmu. Baik, Datuk. Apa lagi yang kamu tercegat? Ingin nak melihat? Teruskan lagi bersukaria. Tua belaka kamu semua. Di mana penghulu desa? Ampun, Datuk Yang Perkasa. Penghulu kami sudah tak ada. Dia lari entah ke mana. Jadi kaulah penggantinya. Apa itu semua? Itu hadiah pada Datuk dari kami sekalian. Jangan lidah apa-apakan kami sekalian. Baiklah, kamu semua aku tidak apa-apakan. Tapi makcik, semuanya tua-tua belaka. Tak adakah yang muda? Tidak, tak ada, Datuk. Jangan cuba nak membunuh aku. Agaknya tikus ya.
Coba aku tengok cantik tak tengok. Jangan, jangan. Dia Sri Mondi, hanya seorang saja anak hamba. Anakmu? Iya, iya, dia tak cantik. Dia hitam dan bodoh. Tolong jangan lupakan dia. Kau perempuan yang cantik di mata muda. Tentu anakmu berparas jelita. Lalu! Nusa, pergi! Bagaimana, Wira? Saya fikir baik kita serah saja Murni pada Perkasa. Apa boleh buat? Kita tak berdaya. Apa? Ini hanya bergurau senda saja, kah, Wira? Tidak. Ini bukan bergurau senda, tapi adalah sesuatu yang nyata. Apa gunanya dia kita tentang? Dia gagah dan garang. Cuma-cuma saja nyawa kamu semua melayang. Apa kata saudara-saudara semua? Mau mati dengan percuma? Kami fikir pun begitu juga. Datuk yang menjadi ketua, datuklah yang harus menerima balaknya. Mari semua. Papa! Nanti! Nanti! Bagaimana hal kami, Wira? Kami telah tertipu, palsu semuanya. Mari! Wira! Aku sangka kau pembela bangsa! Rupanya kau seorang pengecut yang tak berharga! Sia-sia saja kau bertunang dengan anak aku, Sri Murni. Ketika cuaca terang, kau puji dan kau puja bunga yang kembang. Ketika gelap gelita, kau lari tak nampak muka. Aku menyesal dan malu kau menjadi tunang aku. Pengecut! Wira! 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 Ayah, bagaimana kita sekarang, Ayah? Mari! Yeah!
Kelakuannya, Bu? Kelakuan apa, Indah? Ibu kan sedang sakit, nih. Marilah. Nak kemana kau, nih? Kan kau sedang sakit. Iya, Bu. Tapi bolehkah hati Wira terubat selagi Murni tunang Wira tak tentu kabar? Masih juga kau susahkan tentang Murni. Tapi apa yang kau boleh buat lagi? Iyalah, Bang Ni, seolah-olah bunganya sekaki. Ah, lupakanlah semua itu. Kesehatan Abang yang lebih perlu. Jangan cuba nak mengajar aku malah, Indah. Bukankah aku Abang kau yang tua? Aku bukan nak mengajar Itik berenang. Ah, kamu sudah selalu suka menyinggung perasaan aku lah. Ibu. Cakap ibu bukannya Wirana membantah. Tapi apa artinya bahagia kalau jiwa kecewa? Biarlah Wira pergi mencari berita Murni di mana dan bagaimana. Pergilah, Nak. Asalkan saja kau gembira. Pergi, Bu. Hei, api rokok kau ini selalu kau taruh di merata-rata. Satu hari nanti rumah ini akan terbakar kerana. Kau berdua masih marah pada aku? Sedikit cakap saja sudah terharu. Sakitlah. Bertenang kau belum pernah. Seronok tak malah. Indah, kau jangan kemana-mana kalau aku tak ada. Aku pergi malah. Indah. Kau jangan kemana-mana kalau aku tak ada. Ya.
yang kau jeram tu indah. Sudah, Bu. Tapi ibu tak berselera pula. Kalau berulam, barangkali terbuka selera. Biar ulam indah mencarinya. Ibu tolong tumbuk sambalnya ya. Tak usah indah, tak berulam pun tak apa. Hidangkan makanan kita. Ibu ni macam abang juga, suka pingin indah. Bukan tak pingin kau indah, tapi suasana belum aman semula. Mungkin di sana sini ada bala dan petaka. Indah? 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 Malah! Ya, Bu. Tak habis-habis degilnya si Indah. Dia pergi juga. Cari Indah. Barangkali deket perigi. Ulam dilarang cari. Jangan diam-diam dia pergi. Baik, Bu. Thank you.
pernah jadi begini. Pinggang jatuh dari tangan sendiri. Padanya buruk sekali. Indah, Bu. Indah? Kenapa Indah? Ibu tahu di mana disimpannya lembing itu, tidak? Ibu tahu, tapi apa gunanya padamu? Si Gagap nak pinjam, Bu. Ibu ingat ada petaka. Kenapa, Bu? Baru sebentar ini tadi, nasi jatuh dari tangan Ibu. Samalah padanya dengan mimpi gigi jatuh. Dan Indah sampai sekarang belum juga pulang. Oh, jadi Indah tak ada di rumah, lah? Kemana dia? Indah di hari kau berkata. Pak, kau jadi begini, nak. Indah mereka larikan ke arah desa Indra. Saya cuba menghalang, tapi saya kecewa. Indah, Indah mesti diselamatkan walaupun nyawa saya terkorban. Mira, jangan pergi, Mira. Mira. Ya saya lapor Gang Perkasa, Mak. Jangan, Mala. Kau sakit, Mala. Jangan, Nak. Jangan, Nak. Yang ini kah? Yang itu kah? Dan di sana kah? Ha? Itu lagi? Dan ini? Ya. Jangan berpura-pura. Serahkan adik aku kembali. Apa yang kau mau? Lepaskan adikku, nyamun! Aku yang bakal jadi iparmu kau panggil penyamun. Tak tahu berbudi bahasa rupanya kau. Inilah yang dikata, orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merata. Apa yang harus kita buat padanya, Datuk? Aku benci jika aku ditentangnya. Taruh di perahu dan ikat dia. Biar dia hanyut kemana-mana. Kalau ke hilir, dimakan buaya. Kalau ke hulu, harimau memakannya. Baik, Datuk. Perintah segera dilakukan. Tau, tau, tau.
Bagaimana si jelita yang baru diundang? Tak mau kau ikut gendang, Dok? Dia masih berdekil. Walaupun sudah dipujuk. Yang teruna sudah ke surga dan yang dara mati di neraka. Lepaskanlah aku, kau tolong aku lah. Aku sembah kaki kau, aku siap ibu, kaki kau. Ibu, 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 kau serahkan aku kembali. Kau ambil aku sebagai ganti. Ambil aku. Ibu! Ambil! Ambil! Ibu! Ibu! Bagi gantinya! Kembali ke anakku! Aku tidak makan benda yang bersisa! Indah! Indah di mana sekarang? Indah! Aku tidak melihat kamu berdua. Kau terima kembali anakmu, Indah. Indah anakku mana? Kau anak baik-baik. Indah! 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 Wira, kasih bayi ibu, Indah! Indah! Oh, Indah! Mari, Nak. Dia ibumu dan abang. Mari kita pulang. Ibu. Mari. Ibu. Mari, sayang. Mari. Ibu. Indah. 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 Mari kita balik, Nak. Indah. 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 Aduh, aku masih. Thank you.
Mari. Baguslah, kau telah sadar dari pingsan. Mari. Siapakah Pakji? Betara namaku. Di sini tempat tinggal. Kau muridku jumpa pingsan di perahu. Jadi siapakah Pakji yang sebenarnya? Kemari orang muda. Rupanya Pak Cik seorang guru. Ajarkanlah saya segala ilmu, Pak Cik. Segala perintah akan saya patuh. Adik saya telah dirampas oleh perkara. Harus dituntut bela. Perkasa? Aku kenal siapa dia. Kemari orang-orang. Kau bernama apa? Wira nama saya. Baiklah. Tapi selain dari menuntut bela, pada apa ilmumu harus dipergunakan? Untuk menjaga diri sendiri, supaya saya ditakuti. Karena begitu resamnya dunia. Yang kuat ditakuti dan dipuja. Dan begitu juga akan menjadi pegangan saya. Ajarkanlah saya, Pak. Baiklah.
Ajarkanlah saya. Saya sanggup bersusah payah. Ayah. Desawati, kemari. Kemari, nak. Ayah. Ini dia nasi yang ayah suruh bawa kemari. Taruh di situ, nak. Wati pergi dulu ya, ya. Baik, nak. Baiklah, Wira. Wira, Pak Guru, tapi ingat, ilmu kalau salah digunakan, akan buruk padanya. Ya, saya ingat. Dan saya akan taat. Mari kita makan. Dan berehatlah sebentar, hingga badan kau segar. Nanti kita boleh mulakan. Baik, Pak Guru. Mari. Dia janji nak suruh tunggu di sini. Sampai masa ini pun dia tak nampak muka itu. Kali ini kalau dia tak datang, putuslah perhubunganku dengannya. Ah, ini pun dia datang. Dah lama aku tunggu di sini. Dah lama sampai naik jelak. Siapa kah ini? Ah, inilah tempat anak Pak Guru yang kita belajar. Desawati namanya. Desawati? Sungguh cantik namanya. Ha. Yang satu tu jangan kau kacau. Kau kacau, lebam biji mata kau. Tidak. Aku tak kacau. Ada apakah kau panggil aku kemari? Aku saja nak berkenalan dengan kau. Nama aku Denah. Nama kau? Wira. Wira, ada apa kau datang kemari nak menuntut ilmu? Aku nak menuntut Bella. Menuntut Bella? Dengan siapa? Dengan Perkasa. Perkasa? Perkasa itu manusia kah binatang? Manusia. Tetapi bernafsu kah binatang? Wira, aku ingin nak melihat kampung kau. Jika kau pulang ke kampung nanti, bolehkah kau bawa aku bersama-sama kau? Baiklah. Apabila tamat pelajaran aku nanti, aku akan bawa kau bersama-sama. Terima kasih, Wira. Terima kasih, Wira. Terima kasih. Kau berjanji, Wira. Kau berjanji akan bawa aku. Kau berjanji, Wira. Baiklah, aku berjanji. Terima kasih, Wira. Sekarang, Wira, akan kau mulakan pelajaranmu yang pertama. Tapi sebelum itu, aku mau lihat dulu setakat mana kebolehanmu. Bangun. Tahu sedikit sebanyak tentang silat, tapi belum cukup untuk menjadi perwira.
Kalau kau tabah dalam masa beberapa bulan, kau akan menjadi perwira yang handal. Sanggupkah kau? Sanggup, Pak Guru. Bagus. Dan dengar sini, Wira. Apa yang utama bagi seorang perwira dalam menjaga dirinya ialah waspada. Tahu apa yang bakal dilakukan oleh musuh terhadap kita dengan menggunakan salah satu panca indera kita yang lima. Dia akan tinggal beberapa bulan bersama kita. Muka kamu sungguh berseri dan gembira. Cantik ya ikan-ikan ini. Oh, begitu. Bukan pengecut, ya? Boleh bawa pulang Sri Mulia. Bila kau nak berangkat? Hari ini? Besok? Lusa? Hamba rasa bagus besok saja. Dan budi baik Datuk akan hamba kenang untuk selama-lamanya. Bagus. Aku fikir pun begitu juga. Pernah? Tok? Mereka ini adalah tetamu aku yang terhormat. Sediakan sebuah bilik untuk mereka berdua berehat. Tapi untuk saudara aku yang utama, sediakan sebuah bilik khas karenanya. Baik, Datuk. Sudah lama kamu berdua tak berjumpa. Tentu rindu benar, ya? Rancangan kita berdua? Rancangan siapa? Rancangan Wira. Dekat, Nata. Aku telah upah 2-3 orang mereka untuk menolong kita keluar dengan rahsia. Dekat, Nata. Baiklah. Kau lihat dulu. Kalau ada orang datang. Maafkan aku, saudara. Aku tak sangka dua kekasih sedang berasmara. Nata!
Khairan, bukan? Sebenarnya, aku cinta pada kau, Wira. Kalau dia masih hidup, tentu dia jadi penghalang kita berdua. Jangan coba berdusta, nanti buruk padanya. Dusta? Kan hati manusia terlalu berubah. Walau macam manapun, aku sekarang sudah tidak berdarah. Tetap menjadi kepunyaan kau juga. Betul kamu, Ria? Iya, saya. Jangan kasar itu, Wira. Perintah kau akan kuturut dengan gembira. Janganlah. Jagalah sopan santun kita. Takkan lari gunung dikejar. Baiklah, Mulia. Biarlah aku keluar dulu, menyelamatkan banyak Cinata. Ya. Pergilah, sayang. Tipu elak belaka. Kematianmu, Nata, tetap akan ku ambil tindakan. Walaupun dengan nyawaku menjadi korban. Belum sembuh lagi. Ibu. Dari mana saja kau, Mala? Sakit kau belum sembuh lagi. Kau sudah merata-rata. Mala sudah sembuh, Bu. Ada berita tentang Wira, Bu. Berita apa, Mala? Katanya gadis jelita yang ditulungnya telah diambil menjadi istrinya. Sungguh bertuah dia. Memang pada tempatnya. Mala, kenapa kau tak gembira kau mendengarnya? Tapi tunang gadis itu telah dibunuh oleh Wira karena ingin memperistrikan si jelita. Begitu bukan pembela namanya. Jadi Wira merampas tunang orang. Wira. Sayangkah kau padaku? Ya, dengan seluruh jiwaku. Setakat manakah cinta dan sayangmu padaku, Wira? Kalau lautan itu besar, besar lagi cinta di jiwa. Kalau gunung itu tinggi, tinggi lagi sayang di hati. Karena belum pernah kujumpa gadis cantik kau, Mulia.
aku tak percaya. Karena dia dah tak bertulang. Dugalah kalau mau bukti. Akan kuturut sekandar hati. Baiklah. Mari ikut aku. Mari. Sampai hatimu, Wira. Karena perbuatanmu, aku telah dihalau oleh ayahku. Tapi, gadis ini... Aku rasa, aku tahu. Dia anak seorang guru. Dan sekarang dia sedang pergi. Vira, lupakah kau dengan janji-janji kita berdua? Jangan berdusta. Aku tak kenal siapa dia. Halo, dia tua. Wira, kau penipu! Lepaskan aku! Kakak! Tolonglah saya, kakak. Saya telah berbadan dua. Tolonglah saya, kakak. Bawa dia keluar! Lepaskan aku! Kau penipu! Kau benar-benar cinta padaku, Wira. Ya. Maukah kita adakan keramaian untuk menyambut perpaduan cinta kita berdua? Ya. Mau, ya, Wira? Mau, boleh, boleh. Ini emas untuk kamu berdua. Lepaskan dia, biar dia pergi kemana suka. Nanti! Tapi, rahasiakan ini semua. Baik. Apalagi yang kau mau sesudah kau rampas kasihku? Dek, kakak tak pernah merampas kekasih sesiapa. Tapi adik belum paham, karena adik masih muda. Kita berdua telah menjadi mangsa kebuatan Wira. Dek, dengar baik-baik apa yang kakak kata. Kenapa kakak sanggup menyerah diri pada Wira? Tak lain sebabnya ialah
tunang kakak dibunuh mati. Tapi kematian tunang kakak betul ke pengakuan kakak. Maafkanlah. Penari-penari semua kemari! Terima kasih.
maafkan ibu. Sekiranya ibu mengganggu kesenanganmu. Tapi sejak kau pulang, kau tak pernah berjumpa dengan kami. Wira, rumah kita telah terbakar. Kita tak tahu kemana nak tinggal, Wira. Wira, anakku. Ibumu? Aku sangka selama ini kau mempunyai ibu. Eh, Wira, aku tak mau mereka mengganggu kesenangan kita. Ibu rindu benar, nak, dengan sesak jalan. Bolehkah saya teman berteduh sebentar? Boleh, saudari. Silakan.
saudari. Rumah kami baru terbakar sekejap tadi. Siapakah saudari hingga sesat kemari? Desawati nama saya. Saya sebenarnya telah berbadan dua. Oleh kerana perbuatan seorang pemuda yang tak bertanggung jawab, Wira namanya. Wira? Wira yang mana, nak? Wira yang dulu menjadi murid ayah saya. Sekarang dia telah menjadi ketua kerana berjaya membunuh Perkasa. Wira? Wira tidak bertanggung jawab rupanya. Thank you.
Ibu. Ibu. Apa yang kenapa padanya? Biar aku hapuskan perempuan durjana ini dengan keris pusakamu. Itu bukan keris pusaka. Aku hanya pedunca. Saat kamu punya keyakinan, saya tak bersalah. Saya tak bersalah, Mas. Ampunkan aku, ya. Kalau aku tidak lakukan ini semua, tentu Wira menjadi bertambah ganas. Tunangku yang kucinta dengan penuh jiwa telah dibunuh, Wira. Pada malam, dia tak bersalah. Aku lakukan ini semua supaya Wira dibenci orang. Apabila benci berkuasa, datanglah pertentangan yang memusnahkan. Maafkan aku, ya. Wira tak ingat ini punya ibu. Ibu. Malah, maafkanlah aku, malah. Ibu! 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 Ampunkanlah Wira, ibu! Ibu! Sudah. Marilah kita pulang. Ibu kita yang sudah mati tidak akan hidup kembali. Tidak, aku tak akan kembali selagi dosa aku belum diampuni. Ibu, ibu kita sudah mati, Wira. Ya, hanya begini saja dosa aku dapat diampunkan. Ya. Bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Kau bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Malah. Malah. Bunuhlah aku, malah. Aku berdosa, malah. Bunuhlah aku, malah. Tidak. Bukan aku yang harus menghukum kau. Kalau kau tak mau menghukum aku, biarlah aku sendiri menghukum diriku. Wira, bukan kau dan bukan kami yang harus menghukum diri kau, melainkan Tuhan. Mari semua. Malah. Malah. Ibu. Ibu. Ampunkanlah Wira, ibu. Ampunkanlah Wira, ibu. Sudah. Marilah kita pulang. Tapi malah. Janganlah tinggalkan dia seorang diri. Ibu. Ibu. Tak mengapa. Nanti tentu dia pulang. Marilah. Oh Tuhan.